الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا مقامي Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Pajang yang kami takzimi para alim ulama yang hadir di sini, Bapak-Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, <tuh> alhamdulillah, robbil alamin pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Saya bisa bersilaturahmi di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya hadir di sini adalah ketetapan Allah. Saya hadir di sini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu semuanya menghadiri kajian pada malam hari ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala melihat dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbuat kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan pahala. Bahkan Allah akan mengganjar ya, dengan sesuatu yang baik juga dan Allah akan kasih kebaikan itu di dunia. Kontan langsung. Ya. Tapi kalau enggak langsung Allah akan ganjar nanti di, ah, di akhirat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menjadikan diri kita semuanya ya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jangan kemudian meremehkan uh, sesuatu hal yang kecil ya. Meremehkan amalan-amalan yang ringan. Ya. Contoh amalan ringan itu apa? Senyum ya. Senyum itu so? sedekah ringan oh, apa mboten ringan meringis sekali tanggane meringis sekali saudaranya ya karena dengan senyum ya akan menjadikan apa namanya kita ini saling berkasih sayang yang sebelumnya tengkar ameh gelut mergo guyu dadi gelut contohnya apa ya. kalau nanti numpak motor nih, numpak motor, dan perapat perapatan ini gua aja tabrakan, gua muntuk muntup, muntup eh aku ndelok raut wajahnya yang motor satunya itu, gua rasanya nih kaya peh miso miso na. ya. tetapi saya balas wajahnya yang merengut itu dengan senyuman kemudian monggo pak, monggo, pak. Nah, akhirnya apa nggak jadi marah ya nggak jadi marah coba kalau Bapak E merengut, saya juga merengut. Bapak E miso miso, saya ikut miso miso. Ujungnya apa? Padu. Bang, misal apa? Kita misalkan kandang kebun binatang metu kafe. Wah, metu. Kue ni saya yo wanyel miso genten. Akhirnya apa? Pisuh. pisuan. Kemarin itu saya pergi sama Mas Raihan ke salah ke salah tiga ya. Pas pulang itu, pas lagi enak enak tidur tuh, Mas Rehan ini, wih apa apa gitu ya. Ternyata ada orang kelahi, ya. ada orang orang kelahi dan ternyata masalahnya sangat sepele, ya. masalahnya sangat sangat sepele. Sepelenya itu apa mas? <tuh>. Huh? Kakak adik mana sing padu? Gitu ya. Kakak adik sih padu. Masalahnya itu se sepele, mbuh kita rebutan motor apa ya. piye lah aku. Patu jotos-jotosan gitu. Ya. Kemudian juga apa namanya? Saya sering juga menjumpai ya, anak muda naik motor gitu ya. Disalip Jangan meh nyenggol itu. Burung sidone nggol iku wis nesu-nesu dioya, cegat kon minggir gitu. akhirnya di, di jotosi gitu. Itu banyak itu kasus-kasus seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak ramah, ya. Coba kalau kita menjalankan Salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca, eh membaca apa namanya senyum, ya Insya Allah masalah selesai, masalah se selesai. Ameh patu raido, patu nggak mau dijakguyu, ya, mau nggak mau, mau sok me, mau nggak gitu, ya. Insya Allah tidak jadi, tidak gitu ya. jadi. jadi marah. Gitu ya. Maka kekuatan senyum ini kalau bapak ibu praktekkan, Insya Allah akan terjadi kasih sayang. Terjadi ukhwah yang yang kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Bapak Ibu semuanya, kita yang hadir di sini adalah hamba Allah yang dipilih. Kita semua di sini adalah hamba Allah yang uh, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang sekarang sedang tidak dalam Keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua sedang beribadah. Sekian banyak manusia yang sekarang sedang lalai dari mengingat Allah, sedang sibuk dengan urusan dunianya, tetapi kita semuanya diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk-duduk di masjidnya Allah, bermajelis il ilmu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sabdanya, dalam hadisnya yang cukup masyhur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Di dalam hadis Rasulullah itu apa? Yang pertama keutamaannya apa? Orang-orang yang di majelis ilmu ya, berada di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'anul Al Karim ya, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Ya, membentangkan sayapnya di atas orang-orang yang sedang berada di majelis il, ilmu kemudian apa? kemudian mereka akan menyebut-nyebut nama kita semuanya mereka akan bersolawat memintakan ampun kepada kita semua semuanya ya. kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sakinah ya. apa itu sakinah bapak ibu ketenangan jadi kata sakinah ini Jangan kemudian kita identikan dengan doa ketika pernikahan saja, jangan. Tapi sakinah di dalam apa namanya kehidupan yang lain pun juga banyak, gitu ya. Terutama di dalam kita apa namanya mengarungi kehidupan ini, maka sakinah ini sangat kita butuhkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka yang berada di dalam majelis ilmu as-sakinah, ketenangan ji ketenangan jiwa. Kenapa tenang jiwanya? Karena dia ingat sama Allah. Ya. Coba kalau dia nggak ingat sama Allah, nggak akan tenang. <tik> <tik> Barang siapa di antara kalian lalai dari mengingat Allah, ya. Barang siapa di antara kita yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan timpakan kepada dia ma'isyatan <tik> Donka, kehidupan yang yang sempit wa nahsyuruhu yaumal dan Allah akan kumpulkan mereka yang lalai dari mengingat Allah itu dalam keadaan buta. Kemudian orang-orang yang dikumpulkan dalam keadaan buta ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, "Ala rabbini mahsyartani" Ya Rab, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta Wa qad kuntu basira Padahal dulu kami di dunia itu bisa melihat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jawab Qala kathalika atatka ayatuna fanasitaha Wa kathalika al-yawmatun sa'a yang demikian itu disebabkan karena ketika datang tanda-tanda kekuasaan kami, ketika Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk mengingat Allah, kemudian kita lupa, kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pada pada hari ini kalian akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua musibah yang sangat-sangat mengerikan yang akan menimpa kepada orang-orang yang lupa dari mengingat Allah satu kehidupan yang sempit, dua dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dilupakan sama Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah bersyukur kita bisa hadir di sini. Karena kita semuanya hadir di sini untuk mencari sakinah. Sakinah itu didapat ketika kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menimpakan kepada hambanya E, rasa gelisah ketika hamba itu ingat sama allah. kenapa? kalau orang sudah ingat sama allah, keadaan apapun yang menimpa dirinya yang dia ingat apa? allah. allah kasih rizki yang melimpah, ingat? allah. allah dikasih dia rizki yang cukupan, ingat? allah. allah kasih dia kurang, tetap alhamdulillah yang dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ketika kita syukuri ya, kemudian kita ingat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rizki yang kita dapatkan itu bah barokah ya. Rizki yang barokah itu bukan rezeki yang banyak. Banyak nominalnya bukan, tetapi keberkahan inilah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa ber bersyukur. Kalau orang nggak syukur itu ya mau dikasih berapapun itu adanya apa? Gersu, gersulo. Contoh nih, wis wes dikai mobil, cherry, delok tonggo nih tuku Avanza, ora syukur. Duh, kayak tanggoku baru bar tuku Avanza iwa. Kita ini Avanza gue berun jalan rapat yo kroso, AC lebih adem gitu ya. Akhirnya dia punya keinginan, biar caranya gue lah, gue duit gue tuku ah, Avanza. Baru tuku Avanza, dinggo melaku keliling-keliling kota, ya. Pas bangcun delok jajare mobilnya apa? Paje, Wah Wah, ini Pajero gagah banget ini. Orang syukur, ya. ndak su, ndak syukur. Akhirnya dia punya keinginan lagi untuk apa? Membeli Pak Pak Jero. ke duit mana? Ya. Par Pak paje delok jajare mobilnya apa? Alphard misalkan ya, Wah, betul penak banget nih mobilnya, gede, longgar, wah naik turu, betul ya, enak tenan nih, gue nabi, ora panas, ya, gerojal ora kroso, akhirnya apa? Dia punya keinginan untuk membeli Al Alphard. Setelah beli Alphard, ya, bang Jo meneh, delok mobil sport, ya, BMW, atau Mercy, ya, wah, betul gue naik di tol. tol loh. Wah, iso kecepatan rong atas telung atus, Solo Jakarta mek rong jam gitu ya. akhirnya dia punya keinginan untuk beli mobil terus seperti itu ketika seseorang tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur ini akan muncul ketika seseorang itu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dan seseorang akan senantiasa ingat dengan Allah ketika dia memupuk kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu wasilah kita bagaimana e, rasa syukur supaya kita senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ini selalu ada di dalam benak pikiran kita hati kita salah satunya adalah dengan mendatangi majelis-majelis il ilmu karena majelis ilmu itu salah satu taman di antara taman-taman sur -taman surga. Maka bersyukur Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini e, lihat Mas Raihan yang ganteng. Koreknya bacanya Masya Allah. Tadi koreknya siapa Mas namanya? Mas Harun. Harun siapa? Harun Arosid ya? Harun Arosid ini yayasan yang uh, yang membawahi pondok pesantren kami PPTK Arrosit itu di bawah yayasan Harun Harun Arrosit bergerak di bidang tahfidul tahfidzul Quran. Ya, Bapak Ibu yang punya anak SMP SD lulus SD gitu ya mau masuk ke SMP ya SMP yang eh, kurikulumnya ada kurikulum tahfid, kurikulum eh, kedinasan, kemudian kurikulum kepondokan monggo dipondokkan ke Arrosit belajar tahfidzul Quran 30 juz, belajar matematika, IPA, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, juga belajar pelajaran-pelajaran pon, pondok kitab fikih, usul apa namanya kitab hadis, akidah dan lain sebagainya. Monggo kalau ada putra putrinya yang lulus SD sekalian promosi. Itu. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya bersyukur menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Hanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja yang ketika melakukan satu amalan kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi berapa? Sepuluh keba kebaikan. opo Iya. Iya. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika mendapatkan perintah solat, ya wahyu untuk solat, ya Rasulullah melakukan perjalanan dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil aqsa kemudian kemana kesidrotul muntaha ya. ketika naik ke sidrotul muntaha bertemu dengan para ambia Wal mursalin, Nabi Adam Idris Nuh dan seterusnya sampailah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mendapatkan Wahyu apa perintah so salat ya. kemudian Rasulullah turun ya ketemu dengan nabi Musa Wahai Rasulullah wahai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam engkau dapat Wahyu apa salat berapa kali salatnya 50 kali sama Allah Musa Alaihissalam, anu apa namanya minta sama Muhammad Rasulullah nih wahai Muhammad naiklak lagi minta keringanan sama Allah 50 kali itu berat banget buat hambamu itu berat banget mu nggak meneh jalo keringan keringanan. Akhirnya Rasulullah naik lagi minta keringanan sama sama Allah. Akhirnya sama Allah dikasih keringan, keringanan 40 kali. Turun Rasulullah ketemu Nabi Musa lagi, petang puluh iku jek wakeh, Bro. Munggah meneh. Akhirnya naik lagi minta keringanan lagi. Terus, uh, iku jek kakean, munggah meneh jaluk keringanan. Munggah meneh mudun, iku jek wakeh, munggah meneh jaluk keringanan. Terus seperti itu sampai Titik terakhir itu adalah menjalankan sholat lima waktu sama Nabi Musa jadi kandani. Wih jadi, wih yo jadi abot bro. Engkau umatmu jadi kaboten sholat lima waktu itu. Ya. Akhirnya Rasulullah dah gak mau naik lagi. Mau bro, isen aku mugawai. Jaluk keringanan. Ya. Dan akhirnya turun ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika melakukan satu amalan kebaikan, sama dengan dia melakukan sepuluh keba kebaikan. Ketika seseorang menjalankan solat lima waktu, maka dia sama dengan menjalankan solat lima puluh kali waktu. Jadi, jamaah yang dimuliakan Allah sangat bersyukur kita semuanya bisa menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka ketika kita semuanya mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka cinta itu harus dibukti buktikan Bapak Ibu cinta sama Rasulullah Bapak Bapak cinta sama Rasulullah Ibu Ibu cinta sama Rasulullah tenan Ibu Bapak Bapak cinta tenan ngarap syafaatnya nomboran Ketika kita mengaku cinta sama Rasulullah, mengaku cinta kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita buktikan cinta kita kepada kepada beliau. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana membuktikannya? Salah satunya adalah menjalankan sholat lima waktu. Apalagi deh, ya mencontoh bagaimana kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam risalahnya Rasulullah Sallam apa Al Qur Al Quran bagaimana kehidupan Rasulullah Sallam ya Al Qur Al Quran bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallam ya Al Qur Al Quran jadi kalau kita pengen melihat kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dekatkan diri kita kepada Al Qur'anul Al Qur'anul Karim karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh sahabat ya wahai Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya Rasulullah itu adalah Al, Al Qur'an kalau kita pengen tahu bagaimana Al Qur'an itu diterapkan bagaimana Al Qur'an itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari maka lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ber berperilaku beramal ya maka jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita mengaku cinta sama Rasul harus kita buktikan cinta kita dengan mengikuti ajaran-ajaran ajarannya salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana Diri kita semuanya menjaga sholat lima waktu lima waktu bagaimana kita semuanya memakmurkan masjid masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala ada lagi yang lain? Banyak sekali, ya. Banyak se sekali ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam, Tapi dalam hal ini jamaah yang dimuliakan Allah menjaga salat lima waktu ini, ya, memakmurkan masjid-masjidnya Allah ini adalah sesuatu hal yang menjadi sorotan penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hijrahnya. Ya. Yuk kita belajar sirah sedikit dari Rasulullah sallallahu Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah Al Mukarramah, ya, berdakwah di Makkah Al Mukarramah, berapa tahun bapak ibu? Berdakwah di Makkah berapa tahun mas? 13 tahun. Ada lagi yang lain? Berapa tahun mas? Ya, berdakwah di Makkah 13 tahun. Kemudian di Makkah itu pengikutnya cuma dikit, gitu ya dakwah suwe-suwe pengikutnya mek sidik ya kampung dibalah dibalangi diuncali kotor kotoran dihina dianggap Muhammad itu adalah orang orang gila wah ngeri sekali pokoknya sampai turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhi berhijrah akhirnya Rasulullah sallallahu berhijrah ke kota Madinah Al Munawwarah Munawwarah di awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah apa yang beliau lakukan beliau bangun sebagai sentral peradaban kaum muslimin ya. sebagai pusat peradaban kaum muslimin beliau bangun yang namanya mas masjid apa masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW di Madinah oh sebelum Nabawi masjid apa masjid Kuba masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW di awal hijrahnya beliau, beliau dirikan masjid sebagai sentral peradaban kaum Muslimin pada waktu itu. Masjid menjadi pusat pendidikan, masjid menjadi pusat perekonomian, masjid menjadi pusat pemerintahan, masjid menjadi pusat ya, umat Islam pada waktu itu untuk menyusun strategi-strategi dakwah. Masjid tempat untuk menempa generasi-generasi Muslim yang akan memperjuangkan Dinul Islam. Maka lahirlah dari masjid-masjid itu generasi-generasi yang yang keren, Zaid bin Sabit, ya, Zubair bin Awam, Saad bin Abi Wakos, siapa lagi, Khalid bin bin Walid dan sahabat-sahabat keren yang, lah, yang lainnya, lahir dari mas masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menginginkan kejayaan Islam dan Muslimin, ya, ketika kita menginginkan kejayaan Islam dan Muslimin, monggo kita makmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala dan dari masjid Kuba inilah, ya, kemudian dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya pengikutnya hanya puluhan orang saja, meluber, meluas sampai ratusan, oh, orang Ya, kurang lebih tiga ratusan orang ya menjadi pengikutnya Rasulullah orang-orang kafir Mekah itu mereka nggak terima wah iki Muhammad yang Madinah sukses iki pengikutnya wakeh ya. akhirnya orang-orang Mekah itu kemudian menyusun strategi untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian juga kafir ma, Madinah berkumpul mereka ke sebuah lembah yang sangat luas ya untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkumpulah ya, ribuan orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya hanya 300. Terjadi sebuah peperangan yang sangat besar di awal-awal hijrahnya Rasul. Namanya perang apa? Perang Badar. Ya. Perang ba Badar. Nah di perang Badar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukannya yang masih sedikit dan uniknya pasukan Rasulullah ini ya di, di apa namanya awal-awal ini kaum muslimin itu nek tua, tua banget nek ra enom enom banget cale cili-cili Zaid bin Thabit ku tahun ya. yang lainnya juga masih muda-muda yang -muda. tua ya Bakar ku tua ya. udah udah tua sing tua tuwa banget, sing nom-nom ba. banget. Sing jek energik Mas Rehan iki. Mungkin ada tapi satu dua orang aja. Rasulullah sampai waduh piye iki rek-rek. Pengikutku tuwa-tuwa, cewili-cewili. Kayak musuhku gede-gede awake, senjatane komplit, komplit kabeh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam malamnya berdoa kepada Allah menenangkan kaum Muslimin, ya, memberikan kabar gembira kepada kaum Muslimin. Kita pasti menang, tenang, tenang, tenang. Ayo semuanya apa namanya siap siap. Besok kita berjihad melawan orang orang kafir. Ayo kita semuanya siap siap. Dididik, ditarbiyah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan rohnya, dikuatkan roh perjuangannya. Ya, akhirnya. Jeng cuwili cuwili itu ya, Ya, karena roh yang ditanamkan di dalam jiwa anak itu adalah roh perjuangan Islam. Akhirnya apa? Gak ada rasa takut sedikit pun. Sing tua itu ya bodoh oh, aku melakukan alon alon-alon yang aku dua roh jihad, ya. roh perjuangan. Aku akan berjuang. Gitu ya. Dikuatkan, ya enak sing ngompolan, ya, gitu ya Tapi tetap, tetap berani gitu ya. ya. Akhirnya strateginya Rasulullah itu apa? Waktu itu. Eh, di Madinah itu sedang hujan badai ya musim penghujan itu musim hu, hujan hujan badai kaum muslimin disuruh masuk ke kem-kem tidur ayo semuanya tidur udah udan ini naik turu turu kabeh orang-orang ya. kafir Quraisy itu ya mereka malah mendem medok no deh foya foya wah sesuatu Muhammad tak ganyang tak patah ini kabeh kayak mau Islam kayak gitu ya. Karena mereka menganggap pasukannya banyak gitu ya. ya. Strategi Rasul menenangkan kaum muslimin, menguatkan rohnya, kemudian disuruh istirahat supaya besok fit dan orang-orang kafir mereka sedang berfoya Oh ya, akhirnya datanglah esok hari dan kaum muslimin dalam keadaan fit, orang-orang kafir ngantuk. Rasulullah di malam harinya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tangannya berdoa, "Allahumma in tuhlik hadhil lan tu'bad abad ya Allah." Ya Allah kalau engkau kemudian mengalahkan pasukan kami maka tidak akan ada lagi orang yang menyembah engkau ya Allah. Berdoa sama Allah, doanya sambil ngancam-ngancam dikit gitu ya. Allahumma intuh lik hadhil isobah, ya Allah nek iki pasukanku kalah. Lantuk bat abadah, renek sing menyembah engkau ya Allah. Gak enek wong sing menyembah engkau. Ya diancam, makanya uh, doa sambil mengancam sedikit itu ya gak apa-apa. Ya Allah, ya aku udah ada duit tenan ya aku udah sampai hutang sih, ya, so istagian. Bodang duit, ya, ya usaha ya. Sambil u, usaha, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berdoa itu totalitas tanpa batas. Ya. Doa itu pokoknya ditekan terus ya Allah, ya Allah, tapi dibuktikan dengan amalia, sodakohnya kuat, sholat apa, lima waktunya kuat, tahajudnya kuat, buhanya kuat, sambil kerja, ndung ngotokne masjid ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ngeden ora duwe-duwe. harus dengan bakar, bakar jar Rasulullah pun juga sama. Berdoa Rasulullah mengajak itu tapi sahabat-sahabat juga dipersiapkan. Ada pasukan memana, ada pasukan yang uh, tugasé me... napa niku ngabari eh kene anu ayo mundur meneh. Eh kene anu mlayu sing mlayune buanter. Mlayune buanter iku ning ngarepan niku. Wah, cedak-cedak mundur ini kok anak anu wabi nana Wah itu bagian lari-lari, ada. Bagian keplok, banyak orang ngedeng. Bagian keplok. Ada bagian yang memanah itu, mau teko jadi cetek panah dia. Nah sekali manas, apa namanya anak panahnya itu lima. Ya cetek. Gitu ya. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan perang, perang Badar. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله Sidik pasukane, neng iso ngalah ke pasukan sing luwe akeh. Ya. Bi idni, bi idnillah. Atas kekuasaan Allah. Ya. Di sirah itu saya pernah baca sirah itu, sirah nama kitab sirahnya lupa saya. Nah itu di Sira itu pedangnya Rasulullah itu ya, jarak musuhnya ini mungkin 100 meter pedangnya diabetking ini, sirai musuhnya Glundung gitu, musuhnya Musuwegus Glundung, dan banyak pasukan-pasukan yang tak terduga itu datang dari mana, ternyata itu kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakalnya kuat, rohnya kuat, dan inilah yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka melalui masjid, maka jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita semuanya memakmurkan mas, masjid, masjid milik Allah. Ya, masjid ini milik Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita mak makmurkan. Masjid ini fungsinya bukan hanya sekedar tempat untuk sholat saja. Bukan hanya sekedar tempat untuk pengajian saja. Tetapi masjid ini menjadi sentral. Ya, tadi juga dikenalkan sama Mas Rayaan. Ya, saya pernah tinggal di Jogokarian, kurang lebih 3 sampai 4 tahun saya di sana dan saya melihat Masya Allah. Saya belum pernah melihat Masjid Jogokarian jamaahnya mek rong sof, belum pernah. Selama 4 tahun saya di sana belum pernah jamaah Masjid Jogokarian itu 3 4 sof, belum pernah. Paling sithik iku ruang utama niki penuh, teras kanan penuh, teras belakang juga penuh. Itu paling sedikit Bawa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pasti paling sedikit itu se segitu. Ya. Paling banyak. jalan jauh karyan ditutup, sangka masjid, ngantik tekan pom bensin. Kampung-kampung dinggo sholat. Kapan itu? Pas Ustadz Abdul Somad datang. Ustadz Abdul Somad datang itu, kampung itu di... di... jilai ke masjid. Kiyomahku sholatnya. Kamar mandiri dibuka mablang-mablang, diurasi i kayak iswabun anyar ame. Ayo jamaah jamaah, siapa so, sih main salat salat di rumahku dia gitu ya. Kemudian sound system dipasang di sepanjang jalan, di gang-gang itu dipasangi sound sound system. Karena apa? Jamaahnya -e wakeh banget, gitu wakeh banget. Tapi pas sidik sidiknya jamaah -e itu ya ruang utama dan teras masjid itu pe penuh. Ya. Tak mirip mereka sama nanti tindak mereka, ya. Tahun 2000 2015an ya, ya itu berarti pas awal-awal saya di sana, ya. awal-awal saya di di Masjid Jogo Jogharyan. keren Bapak Ibu Masjid Jogorian itu. Kenapa bisa maju seperti itu? Ternyata mindset Takmirnya itu, ya semenjak dipegang sama Bapak Kiai Jazir itu, beliau ya mengajarkan kepada Takmir bahwasanya masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat saja. Masjid bukan hanya tempat untuk pengajian saja, tetapi lebih daripada itu semuanya. Arisan yang neng masjid, kongko kongko yang neng masjid, tulanan yang neng masjid, sinau belajar kelompok yang neng masjid, rapat RT yang neng masjid, PKK yang neng masjid, kegiatan apapun itu dipusatkan di di masjid. Mulai dari kegiatan anak-anak balita, anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA, sampai anak-anak usia 70 tahun itu bisa di, di masjid. Di mas, di masjid, keren. Di kasih wadah semuanya. Anak-anak balita, ya ada kongko-kongko ibu-ibu yang punya anak balita. Nama kongko-kongkonya ibu-ibunya itu dinamakan dengan Umida, Umi-umi muda, Masjid Jogo Harian. Lagi awal-awal nikahan kayak dibikin kelompok, geng, gengnya umik umitmu muda. Di gengnya itu isinya apa? Ya ada kajian parenting, kemudian ada kajian masak. Kajian tuh nggak harus kajian fikih, kajian aqidah nggak, kajian masak juga ada. Bagaimana masak soto ya kayak gini. Alhamdulillah, soto itu bahan dasarnya ini. Ya, Nek soto neng ini ini Iki soto Surabaya, iki soto Solo. Ada pelajarannya bapak ibu. Ada pelajar, pelajarannya. Gawe bakmi Jawa itu diajarkan. Yang bikin acara siapa? Masjid. Masuk masjid gawe pengajian bakmi Jawa itu apa? Tidak apa-apa. Fungsinya apa? Ibu-ibu yang biasanya jarang di masjid. Ya. Mergo sinau masak, sinau macak. Akhirnya datang ke masjid. Bapak-bapak senengane iku kumpul Terus pit-pitan, bareng-bareng pit-pit pit kebo, gitu ya. akhirnya dikumpulkan. Namanya jamaah, masjid, jogaran, namanya jambul. Gitu ya. Klubnya itu namanya klub jambul. Gitu ya. Sepeda kebo ngelompok, ngerong puluh, mau puluh. Gitu. Kemudian anak, -anak ada anak-anak muda, sukanya motor king, dibedel, kenal apa? Kenal apa? Ya diwadai, ya, diwadahi orang di onak anak kue di orang kue kue nek di anak anak kayak akhirnya apa mereka itu merasa as malah masjid itu saya nih usainya, ureng tak akhirnya dia nggak mau ke ke masjid sama masjid diwadahi ya, anak anak muda seneng motor tuh dikumpulkan akhirnya membuat apa namanya kemarin itu Jogja eh bikers Jogja hijrah bikers itu kumpulan anak-anak muda yang suka mau motor mulai dari RX King mulai C70, mulai Astrea Grand, Supra 125, apa meneh? Wah, CB dan lain sebagainya, ngelumpok jadi satu di situ. Bahkan kita punya grup, saya masih ada grupnya itu, grup terabasan Masjid Jawa Karyan. Saya dulu seneng, seneng terabasan, itu merapi, gitu. tapi dari jamaah mas, masjid. Masjid Newport, Newport apa? Ayo sing, apa namanya, terabasan siapa? Wah, cah nom-nom dong ngelumpuk Gitu ya dikasih kaos sama mas masjid gratisan awalnya gratisan sih menah yang ada ke urunan gitu tapi masjid mensupport gitu ya mewadahi dan itu resmi dari dari masjid sehingga ya, masyarakat di kampung Jawa itu merasa memiliki masjid ya, merasa memiliki mas masjid sehingga ketika seseorang apa masyarakatnya sudah mulai mulai merasa memiliki dia akan berusaha memakmur memakmurkan memakmurkan mas masjid maka eh, uh, Pak Takmir ya. kumpulkan masyarakat semuanya dirangkul semuanya dari anak-anak kecil kumpulkan semuanya kue dolanan aja dolanan ini kono dolanan masjid lompat tali lompat tali nih masjid masjid tuh digo lompat lompat masjid tuh digo masjid tuh digo bal oh zamannya Rasulullah Sallallahu masjid itu digo latihan bela diri masjid itu digo latihan panahan Masjid di golatian nunggang kuda, oh kudanya gak mlebu ora. Diajarike numpak jarani kok gitu. Ya. Itu di masjid Bapak Ibu rahmat, ya Allah Maka ketika masjid fungsinya kemudian menjadi fungsi keumatan, sosial, budaya, semua di masjid, Insya Allah kekuatan umat Islam ini akan muncul, akan muncul. Latar belakang jamaah itu berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya Nahdiyin, ada yang Muhammadiyin, Muhammadiyah, ada yang apalagi? Hah? MTA, apalagi? Jamaah tablik macam-macam, masih Johorin memadai itu. Saya so, yang pengen tahlilan, tahlilan no, gitu ya. Awalnya, walaupun masjidnya masih Johorin itu masjid Muhammadiyah ya, Nah, tetapi takmir kemudian memberikan masukan kepada jamaah tahlil. Bapak Ibu nek pendak malam Jumat me tahlilan to, yasinan tok, iku apa ya? Ora bosen nih Mbok di anu so, bakoroh Ali Imronan, Nisaan dan seterusnya. Nek ndak ya, yasinan terus yasinan, tapi yasinane Dinoiki, iki rong ayat, sesuk petang ayat, nek 6 ayat sampai semuanya ha? hafal. Jadi jam yasinan itu benar-benar berasar. Bukan cuma datang yasin, untuk berkat enggak. Tapi datang yasinan juga paham apa itu kandungan dari surah ya yasin. Kemudian Muhammadiyah gerak di bidang sosial, rumah sakit dan lain sebagainya. Masih Jawa punya poly -kli, poly ya. punya poliklinik. Punya poli, Poliklinik Jamaah Asing meh yang ning cukup menggunakan kartu pasien Masjid Yogyakarta gratis. Saat ini cek kolesterol, gula darah, terus tensi, terus nomor asam urat, pinten? orang ngerogoh kantong keluar 50.000 minimal itu. Minimal untuk cek kesehatan minimal itu ya. Tapi kalau di Masjid Yogyakarta cukup kasih ini kartu sehat eh, kartu pasien masjid cukup kalian semuanya ditutup sama mas masjid sehingga kesehatan masyarakat itu bisa dikontrol ya kalau kita ke masjid jogor kalian itu data yang dimiliki masjid dengan data yang dimiliki kelurahan itu lebih komplit yang dimiliki mas masjid kelurahan itu kalah komplitnya timbang mas masjid kok bisa di masjid itu setiap berapa tahun sekali itu ada sensus sensus jamaah singkong sensus apa cah cah nom cah nom nom itu di keliling sensus itu ya yang bikin gebrakan sensus siapa anak muda ternyata bukan pak yai bukan bu Nyai, bukan pak ketua takmir bukan tapi anak muda biar awalnya dewi sensus jamaah bensesok naik data naik apa apa gampang akhirnya apa anak muda itu kemudian bikin keberakan, kumpulkan anak muda yang lainnya, izin sama Pak Takmir, didukung penuh, ya, akhirnya di, disupport, kemudian dibiayai semuanya, akhirnya didata, masuk keluarga-keluarga, lihat data kelurahan, oh ini kurang ini, kalau datanya masih suka tuh sampai apa namanya detail sekali, ya, nama siapa, golongan darahnya apa. Umur penghasilannya berapa, dia punya keahlian apa, minat bakatnya apa, ini, ini apa, detail banget gitu. detail banget. Anak Epiro, anak sing ke siji sekolah yang di, sekolahnya yang uwin, oh yang uwin itu melu organisasi apa, Dia ya. gurunya apa, ini apa, detail sekali. Makanya untuk mencari apa namanya orang-orang uh, yang punya potensi di masjid itu gampang. Kak, butuh anu tukang IT. Oh, Pak, anaknya Pakai, anaknya ya, anaknya Pakai. Panggil ini biar masjidnya aman gimana? Pasang CCTV sekarang CCTV-nya masih jauh Itu ada 24. puluh empat, dua Saya masang sama remaja Mas, remaja Masjid. Pasang WiFi, pasang ini, pasang ini. Siapa yang masang? Remaja Mas, remaja Masjid. Anaknya Pak, Kak, Pak kain Oh, Masjid mau bikin logo yang keren gitu ya. siapa yang bisa ini? Wah, oh, anaknya Pak pinter pintar desain pernah juara di sana ini? makanya bikin lo logo dan logonya masih Jogoran itu keren. apa? ada tiga uh, apa namanya? ada filosofinya gitu ya. masih Jogoran, saya ada slide itu pengen jelasin. masih Jogoran itu satu ya tulisan masih Jogorannya menggunakan tulisan aksara Jawa. Jawa. kenapa? karena kita harus sadar bahwasanya masih Jogoran ini berada di tanah Jawa. Ojo ilang jo, Yang kedua. Masih Jokarian itu menggunakan bahasa bahasa Arab. Kita ini Muslim. Dan orang Muslim, orang Islam itu bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Quran bahasa Arab. Bahasa Al-Jannah bahasa Arab. Kemudian Masih Jokarian ditulis menggunakan bahasa Indo-Indonesia. Kita ini adalah orang Indo-Indonesia. Jangan sampai hilang Indonesia kita. Kemudian Masih Jokarian buat peci. Peci wajah Jogoran ini ada unsur peci, unsur belangkon. Dan belangkonnya belangkon khas Jogja. Dan menggunakan motif batik. Jowo, Islam, Indonesia terkumpul di, di peci. Wah, wah, saya bangga wah, peci Jogoran. Produknya warga Jogo, Jogo Karian. Dulu cuma ada warga itu coba-coba peci dimodif kayak apa blebet nganggo batik dibentuk rada ana belang blangkone akhirnya Ustaz Jazir seneng wah iki pecine apa iki akhirnya diviralkan jamaah kemudian apa namanya disuruh bikin banyak kemudian dijual di jamaah yang lain akhirnya jamaah itu pada punya ya kemudian diviralkan 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 dan akhirnya ya orang yang awalnya bikin peti batik masih karyan ini kemudian dia sudah ekspor ya Ekspor ke Malaysia kemarin bikin berapa ribu peci, ya. dan akhirnya dia menjadi orang kaya. Awalnya cuma coba-coba bikin peci, peci di up sama masjid juwiran, akhirnya dia su sukses. Ketika dia sukses, ya tinggal masjid, sebagian hartanya itu diinfakan untuk mas masjid. Ya, ini menjadi peci khas masjid Jogokarian. Jogo karian warga sini Pajang biasanya Pajang itu kan terkenal dengan pak batik nggih. Jeneng apa Bikin batik khas Pajang ini batik ada nuansa Islamnya, ada nuansa Jawanya, ada nuansa Indonesianya. Jadikan satu, jadikan seragam. Masjid Al, al Ikhlas. Nek nah, saya mikir yang tua-tua angel, kayak no cah nom-nom gitu nom. ya. Kayak nocah nom-nom. Dan di Masjid Jawa Karyan itu ya, pengurus takmirnya itu mayoritas adalah anak-anakmu, anak-anak muda. Dulu Masjid masih itu wes biasa banget masjidnya, nggak maju, nggak seperti sekarang, terkenal, gitu ya. menjadi masjid percontohan. Ya. Dulu takmirnya galak banget. Saat jazir itu kalau malam, ya tugasnya apa? Nyalain lampu masjid. Sama takmirnya kok durep kayak ngopo, ngentek-ngentek kayak listrik. Woolish tiga ada dilarang, saya bayar sopo? Nggak nusu, -nusu. tak habis matiin, pergi, dinyalain lagi sama saya. nyalain lagi, susah ini sampai saya itu jono ini, 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 lihat mawon. mawon, akhirnya apa namanya manut, akhirnya ini, ini, nyampaikan, pak mau soal ini, masjid kalah karu Alfamat Indomaret. Alfamat Indomaret ini padang tempat-tempat hiburan ini urip Bengi. penggini, mau sok iyo, mesjid, petang, duduk, uang mah menebue, berarti Cah dah jadi, menebuk berarti ini, ya. Kalau di Masjid ini, berarti ini, berarti ini, berarti ini, jam itu nyala lampunya ya. bengi. Jam berarti ya. ya, gitu ya. nah, Itu berarti ini, nyala, ini, dimatikan. ini, berarti ini, berarti anak anak-anak Wah, udah gue, gue oh, tak ambil aja nih. mana, tak ambil aja nih. Gue udah mana, ha, mau tak gitu ya. Kemudian dilihat, apa, ketika akhir bulan itu, kemudian rekapan gitu ya, rekapan itu ternyata ketika lampu dinyalain, wadang jinglang, orang-orang pada datang, orang-orang jadi gak takut ke masjid ya. Kota infaknya yang sebelumnya cuma dua empat juta menjadi sepuluh juta juta. Bayar listriknya sebelumnya 200 sampai 300 ribu atau 500 sampai 600 ribu. Mundak jadi satu, satu juta. Munda yang memintan petang, atus, petang atus saya Tapi kota infaknya Mundak jadi 10 juta. Amir masjid jangan jangan kemudian maneman duitnya dan lain sebagainya. Jangan. Di Johor, yang itu infak, infak nol. Kenapa infak nol? Orang atau jamaah yang berinfak tuh pengennya apa? Segera dimanfaatkan untuk umat. Gitu ya. Infak itu segera disalurkan karena ketika kita membawa infak, zakat itu seperti kita memegang bara, bara api. Gitu. Berbahaya ini kalau nggak segera disalurkan. Salurannya kemana? Ya, untuk kegiatan-kegiatan mas -kegiatan masjid, untuk kegiatan-kegiatan sosial di Masjid Johor itu selalu infak akhir bulan itu adalah en, nol sampai bingung mau nolin Kenapa? apa teko terus itu teko terus itu biar kok bisa teko karena jamaah percaya wah ini Masjid ini makmur kenapa makmur kajiannya rame jamaah rame ya anak-anak eh seneng dunia masjid ini seneng pasang wifi sah cilek-cilek seneng nih kono walaupun nih kono ini dolanan kalau kconconcon nih ora apa-apa. Dulu saya pernah mendengar ini dari saat jazir. Dulu tuh ada warga Jawa Barat itu preman. Preman. Wah tahunnya mendem. Sama Pak Yai itu enggak eh, kemudian ketika datang ke masjid diusir. Wah ini mendem kok ini masjid. Enggak. Sama Pak Yai gini. Mendem. Eh oh, ini, Eh oh, ini. Eh Papa. Sampaihan aja. Mereka Pak Tengahian. Aku ngantuk banget. Oh aja turun ini. Turun nih masjid. Ini majid, teras. Teras masjid. Jamaah tekomah. Boleh ciu ambune ciu re sehari dua hari ambune ciu tiga hari empat hari terus diopeni yang mendem tu diopeni 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 kadang es do dong dong kau nak pesan ke soto ni harapan kau siapa yang beri masjid wah tak mira itu dong gersulah wah kipia ni wang mendem mah diopeni ini ya akhirnya tersentuh orang mendem tadi preman itu yang megang Jogja itu jalan solo Jogja itu ya apa namanya diskotik diskotiknya hiburan hiburan malamnya itu yang megang dia dia terkenal di Jogja terkenal ganasnya terus matanya wong akeh jadi buranan polisi akhirnya dia tersentuh hatinya kemudian dia jadi pengawalnya pak pak Yai siapa namanya bapak Joko Kadir nanti silahkan cek di YouTube Joko Kadir Jogokarian mantan preman Jogja saya kira di brigade masjid Joko Jogaran. Oh, no sing macam-macam karo masjidku. Wah, depan karo aku. Kayak eh, kemarin tuh di masjid Jogaran kan. Ada oknum uh, dari partai politik datang kemudian bawa parang gitu. Iki jadi ngopong bawa parang di masjid Jogaran itu. Kemudian dihadapi sama remaja. Weh pak, pak, pak. Ini pak Kadir dipanggil. Pak Kadir dari masjid bawa pedang dua. Potong. Allahu Akbar. Waduh. Melayu kecerit-cerit kayak gitu. Oh yang dulu setan gitu. Kecerai-cerai tenan. Orang enak sih wani ngadepi itu. Karena apa? Oh, dia terkenal ga, Ganasnya. Tapi sekarang sudah muslim, sudah sholatnya Masya Allah. Kalau kalau yang dihinakan dia itu dia nggak marah. Ya. Dia lelek, le dia dia lelek, le nggak marah dia. Tapi kalau sampai Islam, masjid, kiai yang dia lelek, le dia garda terdepan yang ingin melawan. Oh keren sekali itu. Gimana bisa seperti itu? diopeni sama mas masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mamurkan masjid-masjidnya Allah. Mari kita dekatkan anak-anak keluarga kita kepada masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mamurkan masjid, kita fungsikan masjid ini sesuai dengan fungsi masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid tempat kumpul, masjid tempat solat, masjid tempat zikir, masjid tempat berdoa, masjid tempat kajian. Tapi juga masjid tempat rapat anak-anak muda, masjid tempat kongko-kongko anak muda, masih tempat bermainnya anak-anak. Anak-anak itu yang mencintai senangannya dolanan. Ya, senengani dolanan. Tapi ketika anak-anak dari kecil kemudian eh, apa namanya, dia biasakan ke masjid dia. Nanti dia nggak alergi. Nah sekarang ini yang masalah anak-anak kecil usia 2 tahun ke masjid, gojek di seneni. TK, moral masjid, gojek di seneni. Kue kini aneh masjid dolanan, wae mulia kono. Ya, akhirnya gede wakah neng

Bakso meng gaya apa? Bakso. Remaja meng bikin acara apa? Ayo biayai berapa? Tunai. Oh, kasih uangnya. Gitu. Kasih uangnya, support dakwahnya, support dakwahnya. Ayo infak jamaah itu segera di, disalurkan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan masjid. Masjid biar sound sistemnya enak. Dicarikan tukang sound yang keren. Gitu. Atau speakernya diganti. Pak speaker toa. Toa ini Bapak Ibu ya. Saya... Toa ini apa namanya Suaranya kan tong-tong-tong gitu ya. Enggak jelas ya. Karena frekuensi high dan low-nya di-cut. Frekuensi high dan low di-cut. Adanya mid. Makanya sifat speaker tua itu long, true. Dinggu buan terbantaran. Tapi kalau untuk menikmati kurang. Cari yang full range. Ya. Yang semua frekuensi ada. Jadi enak kalau dengerin imam-imam keren. Dengerin mas Harun tadi imami. Allahu akbar. Alhamdulillahirobbi alalamin, al-Rahman al-Rahim, Malaikhiyoom adzdim. Enak, cah nomnomkan maju. Pasti ada di antara apa namanya anak-anak muda itu yang suaranya apa? bagus disuruh maju regenera regenerasi supaya besok kalau yang biasa imam kemudian sudah nggak ada ada generasi yang mengganti menggantikan di Jawa itu imam-imamnya muda-muda semua dulu saya masih usia 21 tahun tapi sudah jadi imam di masjid juga Jawa Karen tua 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 tapi yang maju anak-anak anak-anak muda anak, anak muda mana anak, -anak muda aku dulu anak muda gue ini orang asli sini tapi yang anak muda asli sini angkat tangan. Positif pak. Ini ngeri sekali pak. Kalau sampai anak anak muda nggak ke masjid ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Nek masjid wong tua tua itu ngeri sekali. Nek wong tua masjid itu ya patut. Eleng meh mati sih Tapi nek cahnom itu rana masjid nah bahaya sekali. Makanya didekatkan anak-anak muda itu dirangkul semuanya. Dirangkul semua semuanya. Tapi yang ya serahkan ke anak-anak muda. Yang paham tentang anak muda itu ya anak muda. Cah nom nom, yang masjid di fungsi ini mekon ngajar TPA, karung gawe wedang, ya masak banget. Suruh mikir yang besar. Suruh mikir yang yang besar. Itulah habis besok Siapa wanitanya? Ketuanya Mas Rehan misalkan. Katanya mas Rehan tuh mikirnya ke depan gimana? Wah itu lah, besok settingannya, sound systemnya harus gini-gini. gini, Imamnya gini-gini, gini, matanya gini-gini. gini. Ada ini, ada ini. Wah, anak muda tuh kreatif. Johoran uh. tuh kenapa masjidnya itu biasa masjidnya. Tapi kelihatan wah, megah, wena gitu. Kenapa? Yang gerak anak mudanya. Desain-desainnya bagus, pamflet-pamfletnya bagus. Gitu ya. Jadi acara ini mah, makan bakso bareng-bareng. Ini digaya pamflet, apa namanya, bakso bakso gembira masih jawa karyan. Ini gaya seger gitu. Ya kemudian ada materi kajiannya dulu. Siapa yang ngasih kajian? Ya anak-anak muda. Yang nyari anak-anak muda. Jani me, cah cilik-cilik seneng aneh gitu ya. Dikasih fasilitas ini, 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 ini. Dibiayai sama masjid jadi keren gitu ya. Jadi keren. Nah, silahkan dicek di Youtube. Takbiran masih jawa karyan. Ini iya aku bisa nangis gitu ya. Kenapa? Yang konsep tuh anak muda. Anak-anak dikumpulkan, dikasih seragam, kemudian dikasih tema, nanti mau bicara masalah apa, nanti mau disampaikan masalah apa, takbirannya gimana, kendangannya gimana, diselaraskan semuanya, kemudian ada tema yang diangkat, misalkan Al-Aqsa memanggil. Anak-anak di blonteng-blonteng merah, hijau, hitam, tembak seragami, digoni apa namanya, seragam semua api-api, wedok di seragam semua api-api. Kemudian anak-anak mudanya orasi, saudara-saudaraku, Palestina ini, ini, ini. Wah, saya menangis melihat seperti itu. Kalau bukan anak muda nggak mungkin. Nggak saya tua-tua tak berani. Allahu Akbar, Allah ini masjid. Ya, serasa ini ngonok terus. Hambar. Kenapa? Ya, namanya juga orang tua. Makanya serahkan sama anak-anak muda. Biar anak-anak muda yang bergerak. Anak muda ini yang ini. ini. Nah, besok dirangkul, anak-anak muda dirangkul Kasih amanah yang gede Di Masjid Jogorian itu Ketua takmirnya kemarin itu Adalah bapak-bapak uh, Yang masih usianya 30-an tahun Itu sudah menjadi ketua takmir Kemarin kampung Ramadan Masjid Jogorian, event besarnya Masjid Jogorian Muter duit di kampung Masjid Di event kampung Masjid Jogorian itu uh, Kurang lebih uh, Ya miliaran lah. Uangnya itu muter muter miliaran. Tapi siapa ketua kampung Ramadan Masjid Jogaren? Adalah seorang pemuda yang dia baru semester 4 kuliah. Sudah menjadi ketua. Bagian dakwanya siapa? Pemuda yang dia masih berusia 18 tahun. Dikasih amanah yang gede. Terus yang tua ngomong, ngawasi. Kerjanya gimana, gimana, dikasih masukan. Ya, tapi yang bergerak anak-anak muda anak-anak muda diberi kebebasan, diberi kebebasan. Kita dukung, kita dukung, kita dukung, kita dukung. Insya Allah ya masjid setelah itu akan makmur, akan dikonsep keren. Masjid ngarepe nek angkringane. Wah, angkringan mosok mesti go wadon berapa Ora apa-apa penting ora pas salat, Sholat. Oh, salat. Oh. Allah Akbar. Wong ya. sing angkringan Masjid Jogokaran itu ketika azan berkumandang, yo awale mudot, wis komat udute dipateni. Jo ngopo? So, salat. Ngerti ya? deket ke wong-wong sih tongkrongan itu cepak ke Ini kene buh sesuai dengan kreativitas itu kreativitas uh, takmirnya dan kreativitas kreativitas itu ada di otak-otaknya anak muda Mas Raihan dan teman-temannya ada Mas Raihan ini apa namanya aktivis muda gitu ya. beliau penggerak anak-anak muda pasukan beliau banyak nek suruh bikin event-event besar tuh gampang sekali Nukak Abdul Somad, oh, ayo rancang Abdul Somad, datangkan sini. Oh, pajang itu sok bludak jutaan manusia. Nek nah, sing garap Mas Rayha. Tapi nah, pengajiannya tembok kabeh. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, nah, bahasa ya ndak masalah gitu ya. Tapi ketika yang konsep anak muda itu insya Allah akan lebih lebih hidup. Lebih hidup. Inilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah-amanah itu kepada anak-anak muda. kita lihat sirah juga. Seorang Zaid bin Sabit Ya. Zaid bin Sabit ini di usia 13 tahun dia sudah diangkat sama Rasul menjadi siapa? Katibul Rasul. Katib itu apa? Sekretaris pribadinya Rasulullah SAW itu adalah Zaid bin Sabit di usia 12 tahun. Usia 12 tahun harus ia manah sebagai sekerta, sekretaris. Sekretarisnya Nabil, bayangkan. Karena beliau tahu anak muda nanti akan meneruskan perjuangan yang tua-tua. Osama bin Zaid usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang yang di belakangnya itu adalah Abu Bakar Asyidik, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Walulah Stanus jadi komandan perang. Osama bin, bin Zaid. Anak-anak muda itu diberikan peran yang besar. Ya. Ya, Pokoknya cah nom nom itu belum nemu jenis. Mas Rehani pokoknya kenalannya akeh beliau itu. Ustaz Abu Soma, Hanan Ataki. Satu Hanan Ataki kalau ke Solo itu yang dampingi beliau. Uh, Pak, mungkin anu uh, ya, enggak tahu ya Hanan Ataki siapa. Tapi kalau Hanan Ataki datangkan ke sini, insya Allah dalan gunung itu tutup. Kalau oh, Banyak jamaahnya. Gimana biar bisa datang? Ya Mas Rehan ini disuruh gerak, anak mudanya kumpulkan. Jangan sepo-sepo ya, melu, mau nonton. Wah, rasa setuju dengan Dhani. Ikut ini Ya, sapa ngasih apa, apa namanya sambutan-sambutan itu. Tapi yang gerak di lapangan itu adalah anak-anak, anak-anak muda. Ya. Saya itu betah di Jawa itu karena apa? hidup anak-anak mudanya itu. Nongkrong itu nek uang ya, nyari remaja siapa itu nyarinya ke masjid. Bukan ke tempat-tempat nongkrongan itu kan, tapi ke masjid. Eh, kowe mau delok fulan enggak? Delok Rehan enggak? Eh, mau delok Fauzi Mau delok Ahmad enggak? ini mana? di masjid. Biasanya orang-orang masjid itu tahu. Orang-orang masjid itu tahu. Jadi masjid bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Nah ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. khulasoh atau kesimpulan yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah mari kita teladani ya dari sang teladan kita Rasulullah Muhammad SAW di dalam berjuang. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan bagaimana mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dan salah satu ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua adalah memakmurkan masjid-masjidnya Allah Wa Taala. Fungsikan masjid ini seperti fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW. Maka insya Allah umat ini akan akan baik. Ketika kita menginginkan generasi-generasi di masa yang akan datang soleh, kuat pejuang ya cetak apa, namanya generasi-generasi itu dari masjid. Jadi ya. aku pengen satu kisah ini. Aku pengen belandang terus. Bapak Ibu kenal Bung Karno? Kenal nggih? Ya? Bung Karno itu pernah memberikan gambaran kemana bangsa Indonesia ini akan dibawa. Dan beliau gambarkan itu dengan monumen-monumen berupa mas, masjid. Pertama beliau mendirikan masjid di Yogyakarta. Beliau namai masjid itu dengan masjid syuhada. Yang kedua beliau dirikan masjid di, di Jakarta, beliau namakan masjid itu dengan masjid Istiqlal. Kemudian beliau dirikan masjid yang ketiga di samping istana negara namanya Masjid Baitur Rahim. Yang keempat beliau dirikan Masjid Salman di kampus ITB. ITB. Pertama, kenapa beliau dirikan Masjid Syuhada? Karena Indonesia ini tidak akan pernah mencapai istiqlal kemerdekaan kecuali dengan perjuangan darah para syuhada. Akhirnya dengan perjuangan ini, tumpah darah para syuhada ini, akhirnya Indonesia mencapai kepada kemerdekaan. Beliau dirikan Masjid Istiqlal di Jakarta. Kemudian setelah merdeka Indonesia ini akan maju makmur sejahtera kalau pemimpin yang duduk di istana negara itu adalah pemimpin yang dekat dengan masjid. Maka beliau dirikan Masjid Baitur Rahim, rumah yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian beliau dirikan masjid Salman di kampus ITB. Karena beliau meyakini bangsa Indonesia ini membutuhkan generasi-generasi... ...yang dia kuat ilmu pengetahuannya, juga kuat ilmu agamanya. Ilmu akhiratnya kuat, ilmu dunianya kuat. Maka beliau dirikan masjid di kampus ITB. Bagaimana Bung Karno menggambarkan arah bangsa Indonesia ini menggunakan masjid? Karena beliau tahu bahwasanya akar perjuangan bangsa Indonesia ini adalah terlahir dari masjid-masjid, surau-surau, pesantren-pesantren. Berapa banyak para syuhada, pahlawan-pahlawan kita, mereka semua adalah dari kalangan ulama-ulama, kiai-kiai, dan laskar-laskar san, santri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Beliau menggambarkan itu dengan masjid. Maka ketika kita menginginkan merebut kemerdekaan kita kembali, kemerdekaan kita ini sedang disandra, kita nggak bebas di mana-mana. Ya, maka kita rebut kembali melalui masjid, masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid dimakmurkan, masjid dihidupkan, dihidupkan. Ya, sholat jamaahnya di apa namanya, dibikin senyaman mungkin. Tapi masjid sini sudah nyaman sekali. So aku sholat nengkinirah gerah belas itu. Karena AC ini mantep, anyep banget. Di bawah imamannya ada kipas anginnya. Oh enak banget itu. Nah sound systemnya ini me, rado, rado atas atos gitu ya. <guna> yang bagus gitu ya. Tapi enggak apa-apa pakai ini dulu enggak apa-apa. Ini udah cukupan gitu Nanti kedepannya kalau apa namanya sudah mulai rame, makmur, bludak jemaahnya, mulai diperbaiki lagi. Sound systemnya diperbaiki. Carikan imam-imam. Anak-anak muda itu dilatih menjadi seorang imam. Ya sini ada siapa? siapa yang muda anak sini ya pak? Mas misalnya, Mas Rehan ini kasih amanah, wah jadi imam. Oh, antek rata kok tak tetai benah. Nah, jadikan imam, dikasih amanah seperti itu. Atau dikasih amanah yang lebih besar lagi, misalkan apa? Jadi ketua apa bagian dakwah gitu ya. awalnya nggak harus langsung serahkan ke anak muda enggak. Ketua takmir dari kalangan yang sudah sepuh, tapi wakil ketua takmir dari kalangan anak muda. Ketua bagian dakwah sepuh, wakil ketua bagian dakwah adalah anak muda. Wakil ketua bagian humas, ya. ketua bagian humas adalah orang tua. Wakilnya adalah anak anak muda. Anak muda itu dilibatkan, dimasukkan di struktur, maka insya Allah gerakan-gerakan kreativitas kreativitas anak muda akan menjadikan masjid-masjid kita semuanya makmur insya Allah. Kulukalihadastaghfirullahinnaulahfirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,